Inilah rekaman video amatir saat sejumlah anggota ormas mengeroyok petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi tak terpuji ini terjadi saat anggota Dishub berinisial M tengah mengatur lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bekasi Selatan pada Selasa sore. 7 orang anggota ormas tampak mengejar dan bahkan salah satu pelaku sempat melemparkan helm ke kepala petugas. Kericuhan antara anggota ormas dengan petugas Dishub dipicu penolakan para pelaku yang tak terima saat dilarang berputar balik lantaran lalu lintas dalam kondisi padat. Nah, si pengendara tidak menerima terjadi adu mulut seperti itu. Nah, dia menanyakan identitas, namanya siapa, dia liatin namanya, pergi. Ternyata balik lagi dengan beberapa temannya, ya, si pengendara motor ini. Nah, terjadilah pengeroyokan terhadap petugas saya. Sementara itu, pasca kejadian, pihak Dishub dan korban sudah melaporkan kasus ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota dan akan melakukan proses hukum terhadap para pelaku. Guna menghindari kasus serupa, petugas Dishub mengimbau kepada para pengendara untuk selalu mematuhi aturan dan arahan petugas lalu lintas.